بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Dimana banyak kejadian Allah menciptakan beberapa kejadian penting, khusus yang berkaitan dengan para nabi dan musuh nabi, Allah berikan peristiwa itu banyak yang terjadi di tanggal 10 Muharram. Termasuk di dalamnya adalah penciptaan Nabi Allah Adam alaihi salam. Allah ciptakan pada tanggal 10 Muharram. Oleh karena itu, pagi hari ini materinya adalah tentang proses penciptaan manusia. Walaupun secara umum kita semua sudah faham, tetapi sebuah pengetahuan diulang 1000 kali pun, kalau kita masih antusias dan serius, maka dinilai oleh Allah sebagai pahala. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam Al-Quranul Karim banyak sekali ayat yang menyatakan dan menerangkan tentang proses kejadian manusia, di mana di sana bisa dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan yang pertama adalah yang disebut dengan tahapan primordial, atau tahapan di mana Allah menciptakan manusia itu tidak melalui perantara, langsung. Dan yang dimaksud dalam tahapan ini adalah Allah menciptakan manusia pertama yang menjadi bapak dari seluruh manusia, yakni penciptaan Nabi Allah Adam alaihissalam. Nanti baru tahapan kedua adalah tahapan biologis, di mana Allah menciptakan manusia melalui perantara fisik manusia itu sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah, ayat-ayat tentang tahapan pertama ini minimal bisa kita temukan dalam 6 surat yang berbeda, di mana dalam keterangan-keterangan tersebut ada kata-kata yang mirip tapi ada perbedaan, tapi intinya sama-sama menerangkan bahwa manusia Allah ciptakan dari tanah. Yang pertama, surah Al-An'am ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala. Dialah yang menciptakan kamu sekalian manusia dari tanah liat atau dari tanah. Kita tahu bahwa
ketika Allah menciptakan Nabi Allah Adam itu melalui proses yang cukup panjang. Bahkan sebelum Allah menciptakan, Allah telah menyampaikan kepada para malaikat, termasuk dalamnya adalah iblis laknatullah alaihim. Dalam Al-Baqarah misalnya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Allah akan menciptakan manusia yang ditugaskan untuk mengurus bumi. Maka para malaikat bereaksi dengan semacam menolak dan berkomentar, ya Allah, untuk apa engkau menciptakan manusia yang nanti di muka bumi itu akan senantiasa sering melakukan pembunuhan, melakukan kerusakan, penganiayaan dan sebagainya. Sedangkan kami di sini para malaikat telah taat dengan setaat-taatnya. Begitu engkau ciptakan, engkau perintahkan untuk sujud kepadamu, kami semua sami'na wa ata'na. Mendengar dan mentaatinya. Tapi Allah kemudian membantah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai para malaikat, aku lebih tahu dari apa yang engkau tidak ketahui. Maka ketika proses penciptaan Adam ini, iblis pun diperlihatkan, ini loh bakal manusia yang aku ciptakan. Iblis melihat penciptaan manusia itu kok jelek banget, hanya dari tanah dalam benak iblis. Tidak hanya itu, Allah juga menerangkan dalam surah Al-Hijr, surah yang ke-15 ayat 26, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana min solsalim min hama'im masnun. Dan sungguh telah kami ciptakan manusia, yang adalah Nabi Allah Adam, dari tanah liat, tanah kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Mungkin tidak hanya iblis, kita pun seandainya ada seseorang yang kita tahu dulu dia itu seorang yang secara sosial tingkatannya jauh lebih rendah daripada kita misalnya. Dulu misalnya seorang pencuri atau seorang penjahat, kemudian bertaubat, kemudian tiba-tiba ada di tengah-tengah kita, kemudian ketua DKM, para ustadz memerintahkan hormati orang ini. Karena kita tahu proses awal siapa dia, maka bisa jadi kita enggan untuk menghormati dia. Begitupun iblis laknatullah alaihi, ketika sudah mengetahui seperti apa proses manusia itu Allah ciptakan, ketika Allah memerintahkan untuk bersujud menghormat kepada Adam alaihissalam, para malaikat mengikuti perintah Allah tanpa harus membantah. Sang iblis justru membangkang. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika ditanya, kenapa kamu membantah perintahku wahai iblis? Kata dia, inni khairum min. Ya Allah, aku engkau ciptakan lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku engkau ciptakan dari api selain dia dari tanah. Maka aku enggan untuk menghormati dia ya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, masih banyak, ada beberapa surah, surah Al-Mu'minun ayat 12, Ar-Rum ayat 20, Ar-Rahman ayat 14, Al-Hajj ayat 5, yang intinya Allah menciptakan manusia itu dari tanah, yang bentuk dan jenis tanahnya pun berbeda-beda, dicampur, ada dari tanah liat, tanah kering, tanah yang hitam, lumpur. Ini kan dalam bayangan kita tanah yang tidak pilihan. Maka ketika sudah menjadi anak cucu Adam, kita lihat dari kulit manusia pun berbeda-beda.
dari fisiknya berbeda, dari tabiatnya pun berbeda-beda. Karena memang penciptaannya dulu Nabi Allah Adam alaihissalam itu dari berbagai macam tanah. Dalam surah Ar-Rahman, ini ayatnya khalaqal insana min solsolin kal fakhar, aku ciptakan manusia itu dari tanah kering seperti tembikar. Kita tahu tembikar seperti apa. Maka saat ini bagi bapak yang sudah sering umroh dan berhaji akan menemukan manusia yang kulitnya hitam legam, melebihi kulitnya orang Indonesia daerah timur. Tetapi bukan karena fisiknya, bukan karena kulitnya kemudian dia lebih rendah terlihat dari kita, lebih baik kita, kemudian kita melihat atau menilai mereka itu makhluk yang hina. Tidak seperti itu, karena Allah berfirman inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka orang-orang hitam itu banyak juga yang menjadi ulama besar, banyak juga kalau di Indonesia kiai, banyak juga penghafal Al-Quran, sehingga ketika di Madinah atau di Makkah imam membaca ayat, banyak di antara mereka yang mampu untuk mengikutinya, mengikuti membaca ayat itu. Kenapa? Karena manusia ketika Allah ciptakan itu nanti ditiupkan ruh, kemudian ditentukan beberapa hal, termasuk dia termasuk orang beruntung, orang solih, atau orang tolih, atau orang yang celaka. Jamaah yang dimuliakan Allah, di samping kulit atau warna kulit juga secara fisik dari manusia itu ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang coklat. Dari fisiknya ada yang besar, tinggi, ada yang pendek, ada yang kecil, ada yang hidungnya mancung ke depan, ada juga yang mancung ke dalam atau pesek. Itulah Allah menciptakan. Tetapi Allah berfirman walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu sebaik-baik ciptaan Allah dalam bentuknya. Kita bayangkan kalau kita mendengar keterangan tentang seperti apa iblis itu, seperti apa bentuk setan itu, maka semuanya tidak ada yang ganteng seperti bapak-bapak. Kalau toh ada setan yang menyerupai manusia, itu menyerupai, bukan bentuk aslinya. Para malaikat pun secara bentuk banyak yang kalau kita melihat fisik aslinya justru kita takut. Seperti malaikat mungkar dan nakir misalnya. Emang udah pernah melihat? Ya belum. Nah, ini keterangan semua ini kan sifatnya makhluk Allah yang gaib. Malaikat yang bertugas mencatat titik-titik hujan, jarinya ada ribuan bahkan jutaan. Kita bayangkan kalau jari kita 10, jari mereka puluhan atau jutaan, seperti apa. Maka secara bentuk manusia itu Allah ciptakan paling sempurna. Jamaah yang dirahmati Allah, itu tahapan pertama di mana Allah menciptakan manusia pertama dari tanah yang tidak bisa diteliti oleh manusia, karena sifatnya terdahulu sebelum ada manusia yang lain. Dan memang ini penciptaan langsung, tidak melalui proses biologis, maka tidak bisa diteliti secara ilmiah. Baru tahap kedua, tahap biologis, ini sebagai sunnatullah, proses yang bisa diteliti dari awal sampai manusia wafat. Dengan proses biologis ini, seperti apa kejadian manusia awalnya, apakah tetap dari tanah,
pada dasarnya juga dari saripati tanah, cuma prosesnya Allah terangkan dalam beberapa ayat bahwa manusia itu Allah ciptakan dari setetes air yang hina. Setetes air mani itu adalah merupakan saripati dari makanan-makanan yang kita konsumsi, yang semuanya ada hubungannya dengan tanah. Makan buah, buah dari mana? Dari tanah. Makan nasi, nasi dari tanam di tanah. Makan lauk pauk, walaupun di laut, laut ini numpang di mana? Numpang di tanah juga. Maka makanan, apalagi kalau mancing, ini ikannya sudah kita kasih pelet. Pelet dari mana? Ya, terbuat dari bahan-bahan dari tanah juga. Marilah kita simak dalam surah Al-Hajj ayat 5 sebagai tahapan yang kedua, tahapan biologis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'ts wa inna khalaqnakum فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر ثم يرد ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وذر الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Ayat ini Allah turunkan karena dulu kaum Quraisy ketika Rasul menerangkan tentang hari kiamat itu mereka tidak percaya. Kemudian Allah menurunkan ayat ini yang sangat lengkap tentang proses kejadian manusia, bahkan sampai meninggalnya, sampai nanti di yaumil qiyamah dibangkitkan kembali. Maka dalam menerangkan hari kiamat ini pun harus melalui pendekatan-pendekatan seperti yang dilakukan oleh para wali di Indonesia. Kita menerangkan hari kiamat kepada orang yang belum beriman sebelumnya. Ini beliau menerangkan melalui pendekatan budaya sehingga masuklah, bisa diterima dengan baik. Seandainya diterangkan langsung apa adanya, belum tentu mereka bisa menerima. Hari kiamat itu kan kalau ayatnya kan banyak, misalnya az-zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat. Para wali tidak kemudian menerangkan seperti itu dari arti ayat tentang hari kiamat, tetapi beliau justru membuat kata-kata yang mereka suka. Dengan apa? Nah, contoh misalnya dalam pedalangan itu kan sering dalang menyebut bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon dari kinjang yang lalis. Seperti itu. Bumi gonjang ganjing, apa maksudnya? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kelak ketika datangnya hari kiamat, ketika sangkakala sudah ditiup oleh malaikat Israfil, maka bumi ini Allah guncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya. Karena dulu zaman wali orang suka dengan dunia pewayangan, maka dibikinlah kata-kata yang bisa diterima oleh mereka. Bumi gonjang ganjing, langit kelap-kelap, apa itu maksudnya? Ayatnya Al-Fitr, Al-Shikok, idza as-sama'u fatarat, idza as-sama'u syaqqat, ketika langit terbelah, ketika langit hancur, maka para wali menyampaikan ketika mengucapkan itu biasanya mengangkat
apa namanya itu, clear atau gunungan dengan digoyang-goyangkan. Dengan cara seperti itu, lama-lama mereka antusias untuk mendengarkan dan menyimak dan pesan dari para wali ini sampai kepada mereka. Tapi lain dengan orang Arab, ketika disampaikan tentang kabar hari kiamat, mereka langsung menolak. Tidak mungkin Allah membangkitkan kembali tulang belulang yang sudah hancur jadi tanah ini, hidup utuh seperti semula. Maka Allah menerangkan ayat ini, ya ayuhan nasu, wahai manusia, in kuntum fi raibim minal ba'tsi, kalau memang kalian tidak percaya tentang hari kebangkitan nanti di hari kiamat, fa inna khalaqnakum min turab, sesungguhnya aku, kata Allah, menciptakan kalian dari tanah, summa min nutfah, ketika Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah, begitu sampai kepada manusia setelah Adam, selain ibunda Hawa, Allah ciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Tapi karena penciptaan awal Nabi Adam dari tanah, maka ibu Hawa pun termasuk yang Allah ciptakan dari tanah pula, tidak bisa terpisahkan. Penciptaan Nabi Allah Isa alaihissalam yang tidak melalui proses hubungan suami istri, tapi Allah menerangkan, fanafakhna fihi min ruhina, maka aku tiupkan ruh kepadanya. Ruh itu adalah ruhina, artinya bukan ruhnya Allah, tapi ruh ciptaan Allah. Maka dalam memahaminya, ayat mir ruhina itu kalau diartikan sebagai ruh Allah, maka terjadilah pemahaman yang difahami oleh kaum Nasrani bahwa Nabi Allah Isa merupakan anak dari Tuhan Bapa. Karena memahami ayatnya tidak sama dengan yang dikehendaki Allah. Padahal yang dimaksud adalah ruh ciptaan Allah itu Allah tiupkan ke dalam rahim Siti Maryam, maka jadilah janin Isa alaihissalam. Manusia pada umumnya Allah ciptakan melalui proses biologis, di mana sperma dari seorang laki-laki ketika berhubungan kemudian masuk dalam ovum perempuan, di sanalah 40 hari bertemu. Kalau Allah berkehendak menciptakan manusia, 40 hari di sana kemudian berubah menjadi segumpal darah. Tapi tidak semuanya proses ini pasti jadi manusia sesuai kehendak Allah. Karena banyak juga di antara kita yang sudah sama-sama berkeluarga tapi Allah tidak berikan keturunan. Padahal prosesnya sama. Maka itu hanya sebagai wasilah saja, sebagai perantara saja. Adapun menjadi manusia atau tidak adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa min nutfah, menjadi segumpal darah, summa min alaqah, selama proses 40 hari kemudian berubahlah segumpal darah ini menjadi segumpal daging. Prosesnya dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan, segumpal daging ini kemudian menempel seperti lintah menempel di daging manusia. Di sana menancap akar-akarnya seperti menancapnya pepohonan, menancap akar di tanah. Jadi dengan menempel di rahim seorang perempuan, kemudian mendapatkan asupan-asupan gizi dari apa yang dimakan oleh perempuan itu, maka berkembanglah segumpal darah ini. Tetapi nanti dalam ayat berikutnya dijelaskan, tidak semua segumpal darah menempel itu kemudian berkembang terus dan akhirnya menjadi seorang bayi. Ada juga yang Allah keluarkan dalam kondisi tidak sempurna, maka terjadilah yang namanya keguguran. Keguguran ini kalau belum 4 bulan, yang keluar hanya gumpalan-gumpalan
darah. Karena daging yang bergumpal ini tidak berkembang, kemudian hitam seperti setengah darah, setengah daging. Pernah melihat? Pernah. Kan dari pengalaman, ketika ada orang keguguran, beberapa waktu yang lalu saya dipanggil untuk merawatnya. Artinya merawat itu mungkin mengumpulkan, mengkafani, dan memakamkannya. Jadi tahu persis seperti apa calon bayi yang belum 4 bulan ini bentuknya. Nah, kalau udah 4 bulan sudah sekumpal daging, udah Allah kemudian meniupkan ruh, itu ada yang sudah berbentuk bakal bayi, bakal tangannya sudah ada, bakal matanya sudah ada, bakal kakinya sudah ada. Kadang segede telah tangan, ada yang sebesar tikusnya. Seperti itulah kejadian manusia, prosesnya sangat tidak terhormat seakan-akan. Artinya kalau sudah seperti itu, dikasihkan siapa aja tidak akan mau menerimanya. Nanti akan ada pelajaran berharga buat kita semua, bahwa kalau kita mengingat proses kejadian kita itu, tidak ada kesempatan dan tidak terfikir untuk sombong. Karena kejadiannya begitu hina. Baik jamaah yang dirahmati Allah, kita teruskan. Thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah linubayyana lakum. Ini dimaksud tadi, dari segumpal daging itu ada yang Allah sempurnakan kejadiannya, berkembang terus sehingga menjadi seorang bayi. Kita sudah berumur yang Allah tentukan, ada yang 9 bulan, ada yang 7 bulan, ada yang 8 bulan lahir, bahkan ada lebih dari 1 tahun. Kalau zaman dulu gak ada sesar, sehingga bayi keluar benar-benar menunggu orang tuanya yang mengandung ini sudah ada rasa ingin keluar belum bayinya. Kalau belum, tunggu terus. Kalau sekarang banyak kekhawatiran, jangan-jangan ketubannya sudah pecah, jangan-jangan nanti meninggal di dalam. Sehingga dengan berkembangnya teknologi, maka banyak ketika orang mengandung itu sudah 9 bulan lebih 10 hari kok belum lahir, maka langsung dilakukan operasi sesar. Wa nuqirru fil arhami ma nasya'u ila ajalin musamma. Waktunya tadi berbeda-beda, lalu secara umum mendekati sama. Lama waktu dalam kandungan sang ibu. Tsumma nukhrijukum tifla. Kemudian Allah keluarkan menjadi seorang bayi. Bayi sangat lemah. Walaupun dalam surah yang lain Al-Mu'minun, di sana Allah menerangkan bahwa proses pertumbuhan janin yang ada dalam perut sang ibu ini dalam waktu yang telah ditentukan, telah Allah ciptakan tulang-tulang yang dibalut dengan otot-otot. Tapi ketika lahir, seakan-akan tulang-tulang itu masih empuk, belum keras, sehingga memudahkan proses persalinannya. Seperti ayam bertelur, ketika mau melewati anusnya ayam, telur belum keras, masih lembek, sehingga besarnya menyesuaikan dengan kondisi anusnya. Maka Allah Maha Bijaksana. Kalau puyuh kecil, anusnya juga kecil, telurnya kecil. Kalau bebek fisiknya besar, anusnya dibikin besar, sehingga telurnya juga besar. Kita belum pernah melihat seekor angsa bertelur sebesar telur puyuh. Walaupun besar, tapi bisa keluar dengan lancar. Kenapa? Karena masih belum keras. Kerasnya nanti di luar, telah kena angin baru keras. Bayi pun demikian. Ketika melewati jalannya ketika lahir, itu tulang belulangnya masih lembek, sehingga memudahkan dalam proses persalinannya. Bisa kita bayangkan seandainya tulang-tulang itu sudah keras, kemudian lahir seperti apa susahnya seorang ibu. Masih lembek saja
perjuangannya di antara hidup dan mati. Apalagi dibikin keras, tentu akan sangat menyulitkan seorang ibu melahirkan. Ini adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada juga, namanya di atas sudah dijelaskan bahwa ada yang Allah ciptakan secara sempurna, ada yang tidak sempurna. Maka ketika lahir pun sama-sama belum mengeras tulang belulangnya, setelah di luar rahim sudah lahir, ada yang proses pengerasannya itu lama sekali. Kita melihat bayi itu perkembangannya, ada yang sudah setahun berdiri aja belum bisa. Kenapa? Tulangnya belum bisa menopang tubuhnya. Jadi proses pengerasan tulangnya lambat. Ada juga yang belum setahun sudah jalan, sudah lari. Ini proses pengerasan tulangnya lebih cepat. Ini pun tidak bisa disalahkan. Dulu kamu makan apa sih nak? Anakmu jadi lembek begini, bubur mulu apa? Tidak bisa begitu. Dan semata-mata kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa litablughu ashuddakum. Kemudian setelah lahir Allah sampaikan pada usia dewasa. Ini pun ada yang sampai, ada yang tidak, karena menyangkut masalah umur. Allah yang Maha Tahu. Ada yang baru lahir menangis sedikit, langsung tidak menangis lagi selama-lamanya, artinya meninggal. Ada yang ketika sedang lucu-lucunya meninggal. Ada yang sudah mau wisuda, kuliahmu selesai, meninggal. Ada yang menjelang pernikahannya meninggal. Ada yang punya anak satu dan seterusnya. Itulah Allah berkehendak untuk menentukan usia dari manusia itu. Maka ketika hari ini kita masih bisa duduk di tempat yang mulia ini, kita kemarin melihat teman kita tidak melalui sakit, Allah tiba-tiba memanggilnya dengan cara Allah. Jadi penyebabnya sangat banyak. Ada yang dinamakan karena gagal jantung, ada yang dinamakan gagal ginjal, ada yang dinamakan dengan penyakit-penyakit lain yang tidak melalui proses lama ketika wafat. Allah teruskan kembali, wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardhil umri likay la ya'lam min ba'di ilmin syai'a. Ada juga yang Allah sampaikan usia manusia itu sampai lanjut, sehingga ketika usia lanjut itu sampailah pada masa yang namanya masa pikun. Kita ini sudah mulai masuk ke usia itu walaupun belum lanjut. Bapak sering mengalami mungkin, mau berangkat kemana nyari kunci susah. Di mana kunci naruhnya ya? Istri disalahin, anak disalahin. Padahal begitu dicari ketemunya di kantong celananya sendiri. Kenapa? Karena pikunan kita mulai terkena penyakit pikun. Kalau yang sudah lanjut sekali, lebih parah lagi. Sudah hidup bersama anaknya di sebuah rumah, ada mantunya perempuan di sana, anaknya pulang dari kerja, Pak sudah makan? Belum. Padahal baru sejam yang lalu dia makan. Akhirnya seorang suami yang tidak bijaksana langsung ngomelin istrinya. Padahal ayahnya ini sudah pikun, sudah dirawat, sudah diperhatikan dan dikasih makan, beritanya lupa dia. Ada juga yang sholat juga lupa. Sudah sholat katanya belum, sehingga sholat satu waktu itu bisa tiga kali. Masih bagus daripada belum sholat perasaannya sudah sholat itu parah. Kemudian dalam usia yang lanjut itu ada juga yang sudah tidak bisa mengingat, sudah susah melihat, susah mendengar, susah, tapi enggak mati-mati. Ini kenapa? Kematian adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu di antara supaya kita itu tidak mudah pikun, para ulama menjelaskan biasakan baca Quran. Insya Allah memperlambat proses pikun kita. Apalagi kalau kita punya hafalan,
murojaah terus. Dan memang tidak bisa dipungkiri kalau saya sudah tua itu pasti merasa ada hal-hal yang dulu bisa tiba-tiba enggak bisa. Dulu hafal sekali tiba-tiba berkurang. Maka sangat wajar kalau ketika misalnya kita jadi imam kadang-kadang lupa. Itu udah biasa ayat itu, tapi kenapa tiba-tiba blank? Wah, ini mungkin sudah kena penyakit pikun, ya bisa jadi. Kemudian secara fisik, ketika usia sudah mulai lanjut, semuanya Allah kurangi. Di samping penglihatan, daya ingat, pendengaran, juga termasuk yang berkaitan dengan penyekatan antara buang angin, buang air itu sudah tidak normal lagi. Maka banyak di antara manusia yang sudah tua itu dipakein, ya mohon maaf ini menyebut namanya karena yang di negeri kita itu yang disebut adalah nama, bukan jenis itu. Artinya dulu ketika belum ada motor apapun namanya Honda, padahal motornya Yamaha. Kemudian air kemasan apapun namanya dibilang Aqua. Nah, itu pun demikian. Popok yang dibalutkan kepada manusia, karena yang pertama nongol adalah mereknya itu, maka orang ketika ditanya mau kemana mau beli ini, maka ketika sudah tua banyak yang dipakai popok itu tujuannya ketika buang najis tidak kemana-mana. Maka orang yang sudah lanjut usia 60 ke atas, kalau bisa jangan dikasih tugas menjadi imam. Bisa jadi sedang sholat angin keluar nggak terasa. Ya kalau ada baunya masih, oh ini buang angin, tapi kalau nggak ada tandanya kan susah. Maka harus diganti dengan yang lebih muda yang secara fisik masih kuat, masih kencang, sehingga menahannya masih bisa. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir, wa taral ardu hamidatan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij. Tanda-tanda kuasaan Allah bahwa manusia itu akan setelah hidup dimatikan dan nanti di hari kiamat dibangkit kembali itu, kita melihat bumi yang kering, enggak ada tanamannya apa-apa. Kemudian sampailah waktu hujan. Setelah tersiram hujan, semuanya tumbuh, rerumputan, pepohonan. Ya. Tapi itu pun ada waktunya. Seperti sekuntum bunga ketika sudah tumbuh mekar, apa selamanya mekar? Tidak. Kalau ada itu bukan bunga beneran, tapi bunga plastik. Dan sebenarnya ada masa proses untuk mencapai puncaknya, setelah puncak pasti akan kunjung mulai mengering. Kita pun demikian, ketika muda masih bugar, masih kuat, masih segar, tapi begitu sudah usia 50 ke atas kulit mulai keriput, kekuatan mulai berkurang. Nah, dengan kita melihat bagaimana proses Allah menyiram tanah, kemudian tumbuh, kemudian ketika sampai waktunya hilang kembali, itulah manusia pun demikian. Maka nanti ketika sudah sampai pada waktunya di hari kiamat, dalam kitab Fafiru ilallah Allah jelaskan, ketika semua sudah tidak ada, bumi sudah rata, maka Allah turunkan hujan selama 40 hari, namanya demikian. Setelah itu tumbuhlah manusia seperti tumbuhnya jamur di musim hujan. Semuanya tumbuh, tapi tumbuhnya tidak semua berbentuk manusia yang normal, yang sempurna. Tapi bermacam-macam bentuk sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Manusia itu kan cenderung serakah. Orang serakah nanti ketika tumbuh dari kuburnya, keluar dari kuburnya, akan berbeda dengan orang yang qanaah. Orang yang suka menzalimi orang lain, makan barang-barang haram,
ketika bangkit dari kuburnya pun akan berbeda dengan orang yang amalnya baik. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, di hari yang mulia, di bulan yang mulia ini, insya Allah hari ini kita berpuasa dalam rangka apa? Kata Rasul, Rasul berdoa, orang yang berpuasa tanggal 10 Muharram, mudah-mudahan Allah ampuni dosa setahun yang telah lalu. Kita ini kesalahannya luar biasa setiap tahunnya, terutama kesalahan-kesalahan lisan kita. Kita masih sulit untuk menjaga lisan untuk tidak menggunjing orang lain. Kita masih sulit untuk tidak jengkel kepada orang lain. Apalagi dalam hal yang kita hadapi saat ini, ketika orang semua pakai masker kemudian salah satu tidak pakai, kayaknya dalam hati kita ini orang kita sudah menjaga, dia gak mau menjaga. Padahal bisa jadi dia gak mau itu karena lupa. Masa tiap hari lupa, menjadi pikun gitu. Lupa terus ya, mungkin disengaja. Itu pun kita harus menghargainya. Jangan kesal apalagi mengeluarkan kata-kata yang bisa menyinggung dia. Jamaah yang dirahmati Allah, inilah materi kita pada hari ini tentang proses kejadian manusia. Saya sesuaikan dengan tanggal 10 Muharram, karena Allah menciptakan Nabi Allah Adam yang sebagai cikal bakal manusia. Untuk apa? Untuk pelajaran bagi kita semuanya, bahwa proses kehidupan kita itu begitu hina, artinya tidak punya kekuatan. Dilihat sebelum sempurna itu pun tidak menarik. Maka ketika sudah dewasa, sudah berhasil, baik itu secara fisik, secara ekonomi, secara status sosial dan sebagainya, secara ilmu, jangan sampai ada kesombongan di sana. Kita khawatir ibadah rajin, sedekah rajin, tapi dalam hati masih ada kesombongan, itu yang bisa menghalangi kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Sebelum kita akhir, ada sebuah pertanyaan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan bagaimana kaitannya teori evolusi manusia dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam? Di mana kita tahu dari pelajaran bahwa awal manusia itu dari monyet yang terus berevolusi sampai pada kita yang disebut dengan Homo sapiens. Mohon penjelasannya. Ini kalau kita menjelaskan perbandingannya mungkin agak sulit. Kita sebagai orang yang beriman, pedomannya Al-Quran saja yang pasti benarnya. Mereka yang mengikuti teori itu kan kita tahu mereka bukan orang beriman, sehingga mengikuti imajinasinya. Ketika melihat binatang namanya monyet kok mirip manusia, maka dia mengumpulkan beberapa data. Padahal jenis monyet itu pun bermacam-macam. Ada yang memang monyet itu murni merangkak, ada yang bisa berjalan setengah, ya. Ada juga yang telah terlatih itu bisa tegak. Maka Allah ciptakan seperti itu. Setiap makhluknya Allah ciptakan ada kemiripan-kemiripan, seperti entok, angsa, bebek. Jika bisa dikatakan angsa itu dulunya bebek, kemudian berevolusi sehingga lama-lama jadi angsa. Ya bisa begitu. Allah sudah menciptakan beberapa jenis makhluk yang ada kemiripan, tapi bukan berarti hewan tersebut, kecuali zaman sekarang sudah diadakan kawin silang dan sebagainya, itu lain lagi. Tapi sejatinya tidak demikian. Termasuk konsep ketuhanan, kita akan bingung ketika mempelajari konsep ketuhanannya orang Nasrani. Tapi apakah kita harus ragu? Tidak, karena kita punya pegangan kitab Al-Quran yang sudah Allah jelaskan dengan rinci dan gamblang. Maka yang teori seperti evolusi ini tidak usah kita pikirkan, kita tinggalkan saja. Ingin mempelajari silahkan, tapi belajar ilmu-ilmu yang demikian harus didasari dengan keimanan yang kuat, agar nanti ketika kita sudah faham tentang teori ini tidak menggoyahkan iman kita. Seperti orang belajar filsafat, ketika tidak ada dasar iman yang kuat, bisa jadi ketika sudah mengetahui dan faham tentang filsafat, ya tidak merasa ibadah itu perlu, karena dia sudah memahami filsafat itu secara mendalam. Seperti
yang menurut orang awam pemahaman akidah dari ajaran Syekh Siti Jenar. Ini kalau yang tidak tahu persis ya seperti itu, karena beliau mengembangkan konsep wahdatul wujud. Artinya manusia itu dari Allah. Maka kalau kita ingin mengenal Allah, kenalilah dirimu secara mendalam. Maka akhirnya dikembangkan zikir yang awalnya la ilaha illallah, kemudian karena harus berzikir terus tinggal illallah, 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 kemudian tinggal Allah, 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 kemudian tinggal hu, hu. Artinya apa? Semakin mendalam kita memahami akidah kita, semakin kenal kepada Allah, seakan-akan kita ini tidak ada apa yang ada, hanya Allah. Tapi buat berarti kita Allah, bukan, tapi yang enggak paham kan begitu. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, ini teori orang yang tidak beriman, maka saya tidak bisa menjelaskan secara rinci karena pengetahuan tentang ini pun sangat dangkal. Maka mencari selamat silahkan belajar ini kalau mau, tentang teori evolusi, tapi lebih difahami dulu teori tentang penciptaan, proses penciptaan manusia yang ada dalam Al-Quran. Insya Allah kita akan lebih selamat. Demikian Bapak dan Hadirin rahimakumullah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Yang benar pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan dan kekhilafan karena keterbatasan saya yang dhaif, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Tadi ayat ini serupa dengan ayat 12-14 surah Al-Mukminun. Nanti tidak sempat kami bahas, bisa dibuka di kediaman masing-masing, dicari terjemahannya, kemudian kalau masih ingin lebih detail dicari tafsirnya. Sekarang sudah ada tafsir-tafsir yang berbahasa Indonesia, jadi memudahkan kita untuk memahami ayat-ayat Allah. Demikian, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua.